peran pemerintah. Nah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, vaksin ini, vaksinasi ini. Nah, luar biasa. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Purworejo kepada Bapak Muhammad Yusri SKMPS. Robin, izin saya lepas itu. Takutnya terengah lah. Ya, saya hormati. Enggak pakai masker. Minta minta permen. Ada permen. Dan murid teladan ibu ini. Pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Dinas Sosial. Kami tak dipoto nih. Dari belakang aja. Lansia lanjut. Prioritasnya lansia. Kita sudah mencapai 70%. Ya, tepuk tangan dia lagi. Karena Pak Presiden cuma menarget sampai Desember 70%. Ya, kita sudah mencapai 90%, itu sudah bulan November. Oktober November. Kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu? Karena daerah lain. Sampai sekarang ini sudah bulan Januari baru 18 provinsi yang mencapai 70%. Sisanya masih berjuang setengah mati untuk mengejar mencapai 50%. Jadi saya tanya kawan-kawan dari provinsi lain, Bapak Ibu ya, ini pentingnya bahwa saya kalau ditanyakan apa yang menjadi kunci Kepri berhasil, saya selalu mengatakan adalah masyarakat. Masyarakat Kepri yang hebat. Apa hebatnya? Pertama, bisa menolak, bisa melawan hoax. Ya, itu yang penting. Bisa melawan hoax. Di daerah lain gagal. Bagaimana informasi, pasti saya yakin pada bulan-bulan Oktober, November tahun 2020, begitu banyak informasi tentang vaksinasi yang salah di media-media sosial, di grup-grup masjid, di grup-grup apa saja, dan itu langsung ditelan. Tapi Kepri memilih untuk tidak memperhatikan itu. Kita bekerja, kita fight untuk vaksinasi dan terbukti. Nah, bukti ini kemudian menolak semua informasi yang salah tentang vaksinasi. Kami dari tim penggerak PKK dan Dinas Kesehatan hari ini kembali lagi ingin menggelar ya adanya vaksin ini karena agar kita semua tetap siaga. Ya, siaga senantiasa sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan
dengan kita semuanya sehat, dengan terbentuknya kekebalan masyarakat, aktivitas-aktivitas kita dapat kita lakukan dengan baik. Ya, seperti di masyarakat ini yang sering terjadi adalah kegiatan-kegiatan pernikahan yang kadang-kadang tidak bisa ditunda. Ya, kegiatan-kegiatan kelompok yang lainnya. Nah, ini memerlukan adanya kerumunan. Ini juga merugikan juga kalau diantaranya ada yang terkena penyakit virus COVID-19 ini. Ya, sangat berbahaya. Dia dapat menularkan yang lain. Pertama, siaga pasukan kesehatan. Ini dengan mereka siaga ini tentu tingkat kesadaran mereka untuk divaksin lebih tinggi. Ya, sehingga hari ini seperti yang kita lihat, ramai para orang tua kita lansia datang ke sini. Dan mereka juga dapat memerangi hoax tadi yang merupakan tentunya kita mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat yang mereka mempunyai kesadaran yang tinggi untuk kesehatan. Ibu kan rutin nih keliling nih Bu, melihat antusias masyarakat. Maaf, pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster ini diberikan dengan alasan hasil studi menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi pertama lengkap, sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau disebut booster untuk meningkatkan kembali kekebalan terhadap penyakit COVID-19, terutama untuk masyarakat rentan seperti lansia. Dalam rangka mendukung capaian vaksinasi oleh pemerintah daerah, PKK akan menjadi garda terdepan dalam menggerakkan lini terbawa melalui unit terkecil yaitu keluarga. PKK mendorong kegiatan vaksinasi dengan menggerakkan kader untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat. Tujuan terlaksananya sosialisasi dan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster, waktu dan tempat adalah pada hari ini